Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan perlihatkan teman-teman semua cabai keriting Trisula yang merupakan benih turunan dari cabai keriting Trisula yang saya tanam tempo hari. Dan sepertinya cabai keriting Trisula turunan kedua ini yang ditanam di Belitung ini lebih baik dari yang pertama tempo hari, karena kan ini bisa dikatakan udah beradaptasi dengan cuaca Belitung. Asal mula cabai keriting Trisula ini merupakan cabai lokal asli Lampung. Beberapa bulan yang lalu saya dikirimi bibit oleh teman yang merupakan YouTuber pertanian juga. Beliau adalah Mas Suyat yang merupakan petani yang menanam atau menyilang cabai keriting Trisula ini. Oke, seperti inilah teman-teman, bisa teman-teman lihat. Ini cabai Trisula ini ditanam di bekas lahan cabai ini. Bisa teman-teman lihat tempo hari ini bekas lahan cabai Dewata F1, dan di bagian sana itu merupakan bekas lahan tanaman terong. Jadi ini bukan ditanam di lahan yang baru, yang artinya lahan dengan pengolahan tanah dan penambahan pupuk dasar, baik pupuk organik maupun pupuk kimia. Jadi ini setelah cabai dan terongnya dicabut tempo hari, langsung ditanam cabai keriting Trisula ini. Dan alhamdulillah, saat teman-teman lihat nih, ini sangat bagus sekali dan satu pun tidak ada yang kena virus kuning atau gemini virus. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk tanaman cabai keriting Trisula ini, untuk ketinggian batangnya tidak terlalu tinggi. Ini juga belum sampai 1 meter. Cuman keunggulannya yaitu ruasnya pendek-pendek seperti ini, sehingga buahnya sangat lebat. Oke, seperti ini teman-teman. Dan untuk buahnya sendiri, ini besar-besar teman-teman. Ini sama seperti yang saya tanam tempo hari, dengan buah yang mengkilat seperti ini. Dan untuk daging buahnya sendiri, ini saya akan petik satu yang udah besar ini. Nih, oke, kita lihat daging buahnya itu tebal sekali teman-teman. Jadi cabai keriting Trisula ini bisa dipastikan berbobot. Oke, seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang sering menanyakan bibit dari cabai keriting Trisula ini, maaf, untuk sekarang ini kami baru melakukan pengujian. Kemungkinan nanti akan saya tanam lagi untuk turunan cabai ini yang ketiga kalinya. Apabila ditanam yang ketiga kalinya bagus, insya Allah nanti bagi teman-teman yang berminat akan kita sediakan bibitnya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini tentang update dari tanaman cabai keriting Trisula yang udah dua kali turunan ditanam di Belitung ini. Untuk yang di Lampungnya sendiri udah tahunan ditanam cabai keriting Trisula ini. Dan seperti inilah hasilnya seiring dengan cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.